Halo geng, selamat sore. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya Tanting. Sudah lemes anaknya. Ini kita akan ke kogarasi. Kok garasi? Satu kedai kopi di daerah Dago Pakar itu ya. Dago Pakar itu seperti apa rasanya dan lain-lainnya. Ini salah satu rekomendan teman ala-ala ya, si Kogarasi ini. Tadi udah nyobain Fugol sama apa ya? Kunasi. Kunasi. Sayang sih. Kunasi tuh konsepnya keren. Kayak style konsepnya. Konsepnya tuh kayak kalau saya pergi ke mana, ke Bangkok tuh kayak apa ya? Lupa ya, apa yang di Bangkok tuh? Aduh lupa. Ya itulah. Atau Arabica 100%. Konsep udah bagus, cuman sayang kurang maksimal si ininya ya, si kedai kopinya. Kalau konsep kopi, bukan kedai kopinya yang kurang maksimal. Menunya. Menunya. Kalau dia bikin yang satu aja tuh kayak dark chokonya si Arabica wah itu enak. Ya dia kalau konsepnya benar-benar pure kedai kopi, kayaknya akan lebih menarik. Dia mix sama ada makanan juga, ada bebek. Jadi aduh. Iya, padahal udah ada yang roti-rotinya tadi. Iya, rotinya juga kurang mendua. Rotinya gua kurang menarik, sama dibilang masih on project, on progress. 6 bulan harusnya udah progresnya bagus lah, maksudnya untuk secara menurut pastry-annya dan lain-lainnya. Tapi anyway, itu bukan urusan saya. Oh, jadi nggak saya masukin ke dalam review aja. Nggak, sayang aja sih kalian nontonnya unfaedah. Kok? Bandung Coret, kok Bandung Coret ya? Hah? Kok udah Lembang ya? Apa nih? Pas belokan gini. Kalau Palembang tuh di ya penuh. Bisa. Pas nih. Nih. Ada. Ini apa? Enggak bisa parkir. Iya. Kogarasi itu. Kogarasi ya. Kogarasi ya. Kita putar balik ya. Apa udah namanya? Kalau Palembang itu di Sumatera Ting. Pas tanjakan pas ini lagi ya, susah banget parkirnya. Kalau Lembang tuh di Bandung sini. Oke, saya lah udah nyampe Kogarasi, parkir susah banget ya. Oh iya. Parkir susah banget. Pas tanjakan, pas belokan lagi. Terus nama siapa? Ranting. Saya pesennya Kieni. Lokalnya ada mekar wangi sama oke. Duduknya di sini aja. Iya. Di sana nggak ada ya? Areanya kita segini aja. Oh. Oke. Okay. Terima kasih. Ini Magic is namanya? Hah? Magic pakai Wanoja espressonya. Lebih intens katanya. Aku cobain dulu boleh enggak? Cobain dulu ya. Cukup menarik. Delicious? Enak, pahit tapi enggak asam. Coba dari sisi ranting, ting. Cobain ting. Agak pahit. Atasnya, kamu kena susunya dong. Sini nih, minumnya sini nih.
Iya. Enak gak? Ya. Enak. Oke, kopinya udah datang. Kita duduk di sini. Apa? Sepi kita dong. Langsung sepi. Kita cobain kopinya. Aromanya sangat delight banget, floral. Ting, cium ting. Aroma apa? Kayak ada bunganya. Terus? Dikit. Dikit terus? Nanti cobain ya. Kata nanti gak ada aroma bunganya. Kita cobain aja ya bro. Kita ngadep sana semua ya, biar ada pemandangan ya. Dengan kopinya delicious, jasmine tea like something kayak flowery, delicious, aroma juga enak, sweet brown sugar, honeydew, Ting, cobain ting. Pakai dua tangan dong. Tutup dulu biar fokus. Agak ada asinnya. Enakan mana? Sama yang tadi di bawah. Ini sih. Ini. Oke. Sekelas ranting aja tahu dia enakan ini. Iyalah. Enakan ini ya? Delicious ya? Ini enak buat saya, memang basic kopinya udah enak sih. Roasternya dari luar malah. Dari mana? Dari, gak tahu, dari Inggris atau something Eropa lah. Kayaknya dari Eropa ya. Kopinya enak. Delicious. Cuman kalau di luar tuh sayangnya banyak lalat ya. Harusnya dia pasang penangkap lalat. Dan dia katanya buka di itu, di Gading. Ada di Kelapa Gading. Dimana? Di Cangkir. Kelapa Cangkir? Kelapa Cangkir. Gak pernah main situ sih. Dia bilang buka baru berapa bulan udah. Enak sih teman-teman. Ini konsep, buat saya ini konsep kedai kopi yang mantap sih. Dia juga kopinya lumayan selektif, dan katanya tiap 5 kg dia ganti kopi. Menarik. Dia akan lebih menarik lagi kalau menggunakan kopi yang hasil roastingan dia akan lebih menarik lagi sih. Tapi bukan sebuah masalah besar juga.
kalau dia pakai kopi dari roastery yang roastery luar ataupun yang memang bukan dia merosting sendiri, bukan hal yang penting banget untuk dijadikan topik di sini. Tapi kopinya dia cukup menarik, rasa enak. Kalau saya, buat saya ini rasa enak. Ranting aja bisa bilang ini lebih enak dibanding yang di bawah. Iyalah, Ranting udah terpapar dengan kopi-kopi apa, Gesa, kopi Gesa, kopi-kopi Panama dan lain-lainnya. Dia udah mulai tahu rasa lah. Dan ini sangat jasmine hall apa honeydew brownish brown sugar sweet. Ya, aromanya enak banget. Nih, bunga banget ya aromanya. Ini sudah lihat mau ngapain. Wanginya enak ya. Wanginya enak ya. Enak ya. Enakan mana bandingnya yang kita nggak bandingin sih, cuman di, menurut kamu enakan ini atau yang tadi kamu coba? Ini nggak asam, memang lembut banget ya, asamnya lembut banget ya. Yang di bawah tuh nendang ya. Ya. Tapi gimana? Enakan ini apa yang bawah? The whole rasanya deh. Kalau rasa yang tadi itu biasa aja. Oke, selesai. Kita akan nyobain espressonya karena ini saya tertarik dengan konsep kopinya sangat hands to hands banget ya, sangat bisa bilang crafting kalau dia mengcraft roasterynya lagi lebih seru sih. So ngatur saya ya. Tapi ini sayang nih lalat di luar banyak banget. Kalau malam sih nggak ada harusnya. Rp10.000, tapi dia ada jual Panama Gesa La Esmeralda. Waduh, sinetron dosa. Tapi cuma 100 dia jual. Bang, nggak besar ya? 100.000 per apa, per bu? Berapa gram? Nggak tahu, kan nggak berumah urusan dia berapa gramnya. Nggak, dia jauh banget. Kita istirahat dulu sebentar di sini. Menikmati suasana sepi ini. Lagunya harusnya dikecilin sedikit karena dan speaker agak jembreng, harusnya dikecilin sedikit supaya lebih syahdu gitu ya. Kesini bawa gebetan kayaknya seru ya, walaupun teman ala-ala beberapa udah beristri, tapi kita bolehlah kesini bawa gebetan kita masing-masing ya. Tapi ingat, jangan sampai istri tahu. Oh gitu. Loh, iya dong. Jangan sampai orang di sebelah kita tahu lah. Diam-diam ya teman-teman. Tapi kalau bisa ya jangan dilakukan lah, itu menurut agama nggak baik ya, dosa. Tapi kalau bisa diam-diam ya. Tunggu ya, kita akan memikirkan. Saya mau pesen espressonya, nyobain Wanoja.
dibuang lagi. Oh gitu? Iya, kita nggak akan search kalau waktunya nggak sesuai sama yang ini. Jadi waktunya di sini kelihatan kalau bawahnya tuh 31 sampai 34. Karena kalau lebih, karena tadi 37, kita nggak akan search. Oh, okay. Itu buat ulang. Wow. Nampak mencari kesempurnaan sekali. Hebat ya. Ngebru manualnya pakai gilingan manual. Kita tungguin. Ngaruhnya ke apa ya? Ya? Ngaruhnya ke apa ya? Ngaruhnya ke ekstrasi. Ngaruhnya ke ekstrasi, guys. Kalau semakin lama nanti bakal over. Kalau di bawah bakal ada. Bakal harus nyari tengah-tengahnya. Ramainya biasa jam-jam berapa ya? Jam-jam malam lumayan. Oh, malam malah rame? Iya. Pagi juga lumayan kita. Pagi. Oh. Saya butuh minum air dingin dulu ya. Kalau espressonya memang dia
kita akan kembali ke Jakarta tapi makan dulu ya Ting. Sebentar kita akan bayar. Emang mau ngapain lagi? Ngapain? Makan. Iya kita cari makan dulu. Makannya di mana? Iya cari aja di bawah. Makin sore sebenarnya makin enak ya. Iya. Makin adem. Makin adem. Biasanya macet sih untung lagi. Terima kasih. Sampai ketemu. Jati di jalan. Ke garasi. Ciao. Itu enak banget udaranya tapi ya. Itu enak banget di atas itu. Di atas toilet itu enak. Mantep udaranya Tim. Aduh, pulang. Pulang nih. Kita mau makan dulu. Lapar. Iya, udah lapar ntar sakit perut. Pusing. Makan apa? Jadi warung taro. Ya, terserah sih mau daken juga ayo. Mana? Daken ada menu apa ya? Ini udah sering kan ke daken. Abis mau kemana? Sambil jalan aja. Ya, kalau mau ke warung taro kan deket tuh. Tapi daken menunya taro cuma itu doang ya, nasi uduk. Iya, standar gitu lah. Is liatin dong, Is. Ada mobil tinggal nggak, Ting? Ya, belum. Oke, belum. Masih rame. Sabar, pada ngegas ini. Oke. Tunggu, abis motor ini ya. Kiri kosong. Ya, kanan ya, ada kosong. Mobil, kanan ada motor, kanan ada motor. Motor. Ini juga motor nih, ngegas. Ya, kosong. Terus. Oke, gengs, ini kopi tempat ngopi keempat sebenarnya. Tapi kayaknya nggak semuanya saya jadiin konten postingan. Jadi, macet tuh pas naiknya. So. Macet nggak saya jadiin konten tempatnya ya. Kemungkinan postingan cuma ku garasu aja. Kogarasi. Kalau misalkan si Fugol posting ya udahlah ya. Oke, tempatnya enak banget. Sangat kedai kopi santai banget. Malam enak, makin malam makin adem, makin dingin ya, Is ya. Terus karena dia menggunakan kopi luar yang saya beli, jadi udah jaminan lah, jaminan kalau buat saya kopi jaminan, delicious sama mafioso. Hot latte-nya magic kalau dia nyebutnya, intense, lebih enak juga. Cuman espressonya enak tapi rasanya terlalu saya kenal ya, style Jawa Barat. Itu aja teman-teman, rekomen banget ke Kogarasi ya? Rekomen banget ke Kogarasi, apalagi kalian mau eksplorasi kopi-kopi yang import. Dia tuh dari Denmark kalau nggak salah ya, roasterinya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao teman-teman. Oh iya, orang barista juga ramah-ramah. Nice. Antusias, asik ngobrol gitu. Walaupun saya nggak nanya teknis, nggak penting soalnya. Jadi biarkan mereka berkarya, kita menikmatinya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya, teman-teman. Ciao.